Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada anda yang baru sampai dalam channel ini, saya Ashraf Azmil. Kepada anda yang dah subscribe dengan channel, ucapkan terima kasih banyak. Yang belum tekan subscribe, boleh tekan subscribe, like dengan share all my video jika anda berminat. Okay, jadi untuk video kali ini kita berada di Bukit Beruntung atau Bukit Beruntung Aina, rumah Luqman Jazid balik. Saya datang sini untuk ambil mic dan tripod tertinggal tertinggal dekat rumah Lu hari tu. Kalau korang ingat, saya pergi ke Kom dekat area Manjung hari tu. Jadi saya tertinggal mic ni dekat rumah dia. So kali ni kita datang balik ke rumah Lu, and sementara ataupun alang-alang dah sampai dekat sini, kita record sekali farm baru dia guys. Kita nak tengok. Tapi dengar cerita, dia punya ikan dia laku keras guys. So dah tinggal beberapa balang je lah. Jadi jom kita tengok. Untuk hari ni kita nak pergi tengok dia punya farm, lepas tu kita nak tahu dia punya update, and kita nak tahu apa dia punya future plan lah, kira untuk Luqman Jazid. Okay, jadi jom, saya pun dah lama tak tengok dia punya farm, jadi kita tengok sama-sama. Okay, hui, jadi Tokyo Beta Tokyo Beta balik. Alright, so inilah dia farm untuk Luqman Jazid. Okay, Luqman, sihat eh? Alhamdulillah sihat. Selamat datang ke farm baru. Ni. Biasanya aku yang pergi farm orang. Ini orang datang farm dia. Okay, ni farm baru dia guys. So kita akan tengok ikan apa ada dekat sini eh. Kita akan tengok. Untuk dekat farm saya ni, tadi Ashraf kata laku keras tak ada. Laku keras pun baru 2 kali buat live dia. Dua kali pun dah nampak kosong ni. Tak adalah. So mostly ikan dekat farm saya kebanyakannya HM. Tapi ada juga HMPK, tapi HMPK kebanyakannya masih junior size ataupun anak punya size. So untuk HM banyak, kita ada marble, AOC, lepas tu fancy. Contoh ni contoh AOC. Boleh tengok AOC. So ikan boleh kata mostly show grade lah. Pasalnya kalau orang area dekat sini datang dekat farm saya, diorang rasa macam teruja lah. Pasalnya ikan macam ni kalau biasanya lah kat kedai ikan biasa memang tak dapat kan. Biasanya orang-orang kat sini beli kat kedai ikan biasa je. Jadi diorang rasa macam lagi berbaloi kalau kita nak dapatkan dekat farm saya lah dengan kualiti yang macam ni. Jadinya mostly yang kita show kan ni semua show grade. Cuma ada beberapa juga yang pelik-pelik pun kita ada letak. Abnormal eh. Ni korang tengok yang ni. Yang ini dia mempunyai masalah ekor koyak. Mempunyai masalah ekor koyak. Tapi korang tengok mental masih A, makan cukup, warna cantik. So ikan ni kalau ada com yang apa, yang ada kelas pelik-pelik kan, macam bite tail ke apa, abnormal ke, boleh try. So bukannya tak ada value ikan, ada betul value. Nak tengok super rate? Super rate. Solid pun ada eh kat sini. Solid ada. Ada dua kan? Ni. Tiga ada jenis kan? Ada kuning, ni kuning. Kuning, lepas tu ada platinum white dalam ni. Masih ni platinum white yang ada promote dekat piece itu. Masih orang kata tempo grooming lagi. Ni buat clean guys, tapi tak nampak sangat. Lepas tu next. Ada copper juga. Ni copper. Oh, dapat tak? Tak dapat dah. Ada dalam tu. Macam ni. Mana nak menyauk? Tak apalah. Copper dalam ni. Lepas tu super regular ada seekor. Ini pun nak buat induk. Nak buat induk. Colour memang cantik. So dah tahu lah dia punya plan, future plan untuk breeding eh. Tapi ini ikan ni bukannya saya nak jual pun. Yang ini daripada orang ni, orang bagi. Memang nak buat induk. So tu je lah untuk solid. Kalau imbelis pun ada nak bagi orang, nak buat giveaway kat YouTube, tapi tak buat-buat lagi. Korang kena stay tune lah kat YouTube. Ini dia imbelis guys. Buka sikit. Tak lompat eh? Tak lompat pun. Ni imbelis hybrid ke original? Imbelis original. Tu lah nampak lah. Ni sauk eh? Dapat daripada Hasmadi. Hasmadi. Abang Hasmadi Meta dia memang offer siapa nak. Siapa nak ikan imbalis free, bayar postage je. Ni lah hari tu. Oh iya ke? Saya ada buat video kat YouTube. Nak tahu double tail ke double tail? Oi, cari double tail ke? Kita nak tengok double tail. Double tail kelakat tak ada. Kita ada di THM. Ada beberapa ekor yang sesuai ke, kalau Acap nak cari. Ni. Ni hari tu ada promote juga ni, tapi tak ada yang berminat. Tapi cantik kan dari segi colour. Finish pun besar. Korang tengok sendiri lah finish dia.
Ini besar. Dia pun regular size. Cuba compare dengan sebelah. Dari segi sizing dia sikit regular sikit size. Ni nampak dia besar. Dia besar. Memang lawa. Color pun cantik. Ada satu lagi. Satu lagi ni pun special juga. Tapi dia macam berkedut-kedut sikit ekor dia. Sini. Bui mantap tu. Bui alhamdulillah lah. Nak kena rajin juga tukar air. Dia kedut sikit tapi dia punya FNF dia nampak lah. Dorsal tu pak first ray tu. Tapi dia punya ni warna oren kan kat dia ni. Haa, hujung dia oren. Haa, tu dia. So setakat ni yang tu lah dia punya ni. Okay, kalau korang nak tahu Luke sekarang dah rajin pergi hantar kom lah. Dah rajin hantar kom. Cuba cerita lagi sikit. Apa yang setakat ni pencapaian? Sekarang ni dah kembali main kom tapi tak adalah setiap minggu hantar. Sebulan adalah 2 kali kan. So yang paling latest kita ada HPK AOC. Ini junior eh, junior size. Masa ni saya punya ikan raya. Yang ni yang paling latest lah. Korang boleh tengok dekat YouTube ada content. Lepas tu yang lain ni semua yang semua saya pernah cakap dekat YouTube. Ni. Saya bukanlah comp player pun. Jarang-jarang sangat main comp. Cuma sekarang ni macam teracun sikit nak main comp. Tu kita sama ni. Rasa teracun sikit nak main comp. Ini pula promote sikit. Ni pula produk saya Bio Beta. Korang boleh dapatkan dekat Shopee geng. Shopee saya Peace Enterprise dah kembali beroperasi lah. Dah lama dah kita tak buka Shopee. So dah buka balik. So boleh dapatkan dekat Shopee. Yang kat bawah ni semua yang live beat semalam. Dekat IG Peace Enterprise. Dekat Instagram peace.enterprise. Semua hasil jualan kat sana. Okay, kalau korang perasan tadi kan, kat sini ada kawasan breeding tau. Ni tong nak buat breeding lah. Saya ingat nak buat cara baru yang saya tak pernah ajar kat YouTube lagi. Kita buat dalam 2 tupperware. Lepas tu bila dah breeding kita lepas dalam satu bekas. So boleh buat 4 pair lah, 2 bekas ni. Aduh, dah terspoil pula. Tak apa. Kita leak dulu okay. Tapi caranya ada nanti dia cara. kena masuk detail lagi dekat dia punya YouTube eh. Cara-cara ni ada apa? Ni pati ketapang. Pati ketapang tengah buat ni. Eh, kutu tu kan kutu. Kutu pot rahsia. Kutu pot rahsia. Okey. Kutu pot rahsia tak ada kat rumah. Alright. Yang ni air peram. Air peramnya. Tapi okeylah. Form ni nampak besar agak. Tapi tak ada luas sangat. Ni silap-silap nanti dia ikan sampai keluar lagi. Itu ada satu tong tu. Tapi rahsia lah, tak ada tengok dulu. Tak ada tengok lagi lah. Ada tong. Okay. Beres. Alright. Okay guys, so kita dah tengok round-round dekat kawasan farm Luqman Jazid ni. Jadi actually sebenarnya saya tertanya-tanya, apa plan Luqman Jazid lepas ni untuk YouTube, untuk beta, untuk live dan semua tu lah. Maybe tak payahlah nak ke arah personal sangat, tapi more to apa yang kita semua nak tahu tentang Luqman Jazid. So first of all, sebelum kita nak cerita pasal apa yang akan jadi, so kena bagi tahu personal dulu sebenarnya. Sebenarnya sekarang ni, waktu sekarang ni saya stop belajar dulu. Kita ambil cuti. Untuk apa kan, sebenarnya saya ada projek dengan family dan dengan ayah saya. Iaitu kita nak kendalikan, nak uruskan kilang eh. So pada masa yang sama, bila saya tak masuk belajar, kita ada masa. So inilah kita nak buat projek beta. Jadi projek beta tu apa yang kita nak buat? Selain daripada menjual, selain daripada kita nak bela banyak-banyak macam ni kan. So macam yang saya sebut tadi, kita dah semakin aktif dengan competition. So maybe depan ni kita akan lebih kerap hantar ikan ke competition. Jadi bila lebih kerap hantar ikan ke pertandingan, saya akan lebih orang kata practice lagi untuk kenal spek ikan. Sebab kalau kita nak improve diri kita untuk kenal ikan, untuk menang kat pertandingan, kita kena kerap hantar. Supaya apa? Supaya kita tahu apa kesalahan ikan kita. Lepas tu, selain daripada tu, macam tadi saya tunjuk balang tu, kita nak start buat breeding. Ada projek untuk breeding. Kita target 2 pair short fin, maybe HMPK dan DTPK ke. Satu lagi kita buat long fin, maybe HM, DTHM ataupun DTHM CT ke. Kita tak confirm lagi. So masih lagi cari-cari induk. So masa ni ikan-ikan yang ada kat farm ni memang saya buka untuk jualan lah. So apa lagi eh? Ni grooming. Grooming pun kita ada jalan. Buat masa ni tak banyak tapi ada. So kita akan tambah lagi bila kita nampak ikan yang berpotensi.
kita tambah ikan yang macam bila dia besar sikit, maybe cantik, kita groom. Ataupun ikan yang mana warna dia kita nampak boleh naik, ada banyak warna yang tak full block, kita boleh groom. So tu je lah orang kata upcoming punya apa event, aktiviti lah. So alang-alang saya ambil cuti belajar ni, kita manfaatkanlah dengan hobi beta di samping saya bekerja. So memang penat sikit. Dan untuk YouTube, insyaAllah saya cuba untuk konsistenkan. Macam biasa, kita kembalikan konten-konten grooming, breeding. Kita buat macam mana saya buat dulu, mungkin 2 tahun lepas ke kan. So harap kita dapat konsisten lah. Saya tahu masih ramai yang menanti channel saya dekat YouTube. So stay tune. And korang jangan lupa support channel Ashraf Azmil. Subscribe. Pasalnya kita orang sama-sama start dulu kan. Dia yang ajak saya buat YouTube. Dia tak ajak saya buat YouTube, tak ada. Slow. Sama-sama ni, insyaAllah. Okay. So rasanya tu je. Maybe orang panggil short vlog, sebab kita orang pun nak pergi jalan ni. Bukan tak nak buat vlog, tapi rasa macam, jadi kan kalau panjang sangat pun still korang rasa macam bosan kan. So saya fokus on hari ni just untuk vlog dekat dekat farm ikan beta Lukman Jazid saja, okey. Tu jelah untuk kita punya video kali ni. Saya rasa saya nak end kat sini je. And saya nak ucapkan terima kasih dekat Lukman, okay, sebab sudi terima kita untuk ambil shot-shot sikit dekat farm baru dia. Walaupun dia janji datang pukul 1 petang. tapi sekarang ni dah pukul 5 lah. Tak apa. Jam gang, jam. Sekarang ni KL dia jadi double. Area-area apa, Klang Valley ni dia jadi double orang. Tak tahulah kenapa semua orang nak keluar. Okay lah, itu je lah untuk kita punya video kali ni. Thank you so much guys sebab tengok daripada awal sampai habis. Saya minta maaf sebab singkat, tapi tak apa. InsyaAllah kita akan update lagi beberapa video selepas ini. Kita akan post lagi video macam-macam lagi. And korang kena stay tune, okay? Ada nak belikan tak? Nanti kalau ada, kita ada video. Okay, jadi itu sajalah untuk video kita kali ni. Thank you so much. Assalamualaikum dan bye.